Review Mitsubishi New Xpander Cross 2022, apa sajakah fitur dan perubahan terbaru? Secara keseluruhan, Xpander Cross versi terbaru memang lebih menjanjikan, namun ada satu hal yang harus dimiliki oleh mobil ini, namun belum terwujud. Belum lama ini, PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia, MMKSI, resmi meluncurkan pesaing Toyota Rush, Daihatsu Terios dan Honda BRV series ini di ajang GIIAS 2022 pada Agustus lalu. Ukuran varian telah diperkecil dari 3 pilihan sebelumnya menjadi hanya 2, yang berbeda jenis kotaknya, paket MT dan CVT Premium. Versi CVT paket non-premium yang tersedia sebelumnya kini telah dihapus. Bagaimana dengan harganya? Harga versi baru ini naik sekitar 9 jutaan. New Xpander Cross MT dibanderol Rp309,95 juta dan paket baru Xpander Cross CVT Premium dibanderol Rp335,75 juta. Dalam hal ini, penting bagi calon pelanggan untuk mengetahui perbedaan antara kedua varian ini. Meskipun hampir tidak terlihat dari luar, kedua versi memiliki roda 17 inci dan semua lampu LED. Anda akan melihat perbedaannya hanya ketika Anda memasuki ruang kabin. Paling kentara adalah penggunaan jok kulit sintetis pada versi CVT Premium Package. Kemudian bangku di baris tengah varian ini juga memiliki sandaran tangan. Selain itu, versi paket premium CVT memiliki rem tangan elektrik dan cruise control. Konsumen yang membeli versi MT harus puas dengan pelapis kain, desain tuas rem tangan, dan kurangnya fitur yang disebutkan sebelumnya. Untungnya, penambahan fitur baru pada Xpander Cross baru merata di semua versi, contohnya termasuk teknologi keamanan aktif yaw control AEC, layar serbaguna, dan pengisi daya nirkabel. Dengan model baru ini, AEC menjadi sorotan, karena fungsinya seperti ciri khas flagship Mitsubishi, seperti Eclipse Cross hingga Lancer Evolution yang legendaris. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengaruhnya terhadap pengalaman berkendara di Xpander Cross baru. Sekilas fitur terbaru Mitsubishi Xpander Cross singkat kata, setelah mendapatkan opsi AEC, mobil ini semakin percaya diri saat melaju di jalanan licin. Hi, my name is Annabelle and welcome to my tea party. Boom. Anda dapat merasakan hasilnya, mobil tetap dapat melewati tikungan dengan stabil tanpa adanya gejala understeer pelebaran, dengan kata lain, mobil selalu berada di jalur yang diinginkan. Situasi yang dijelaskan oleh tester mungkin cukup jarang terjadi di jalan raya sehari-hari, karena pengendara yang berakal pasti akan mengurangi kecepatan saat menikung, terutama di permukaan basah. Lebih jauh, ia memahami Xpander Cross tak ubahnya, mobil keluarga, yang didesain sebagai sport utility vehicle, SUV. Namun, jika suatu hari pengemudi tiba-tiba menghadapi situasi seperti itu, fungsi AEC sangat berguna untuk membantunya berbelok dengan aman di jalan yang licin. Mitsubishi pernah menjelaskan kepada media cara kerja AEC, fitur ini bekerja memanfaatkan sistem pengereman pada roda depan. Disebutkan adanya kerjasama antara AEC dengan fitur keselamatan aktif lainnya, yaitu Anti-Lock Braking System ABS, dan Active Stability Control ASC. Jika dilihat dari impresi berkendara secara umum, Xpander Cross masih tergolong low SUV, nyaman dikendarai, posisi mengemudi yang ideal mudah dicapai dengan konfigurasi setir miring dan telescoping.
Selain itu, penataan jok memungkinkan titik H atau titik pinggul pengemudi berada pada posisi yang relatif rendah, sehingga tidak bergoyang berlebihan saat mengemudikan mobil. Catatan positif lainnya tentang mobil ini adalah suspensi yang seimbang antara sporty dan nyaman. Perubahan eksterior dan interior. Selain fitur baru yang meningkatkan kualitas berkendara, New Xpander Cross juga mendapat perubahan desain eksterior dan interior. Wajah baru mobil ini mungkin tidak lagi mengejutkan karena mengadopsi elemen yang sebelumnya ada di Xpander baru. Pada dasarnya adalah lampu depan berbentuk T dan lampu belakang yang serupa, dibandingkan versi sebelumnya, bentuk bumper depan dan belakang berbeda. Lampu kabut kini menjadi horizontal, menggantikan bentuk bulat, tak lupa, roof rail yang sebelumnya berwarna silver kini berwarna hitam. Dan yang terakhir adalah desain border baru yang terlihat lebih dinamis, tidak seperti dulu yang terlihat kaku karena konstruksi balok melintangnya yang tebal. Perubahan yang mungkin tidak langsung terlihat adalah penyempurnaan pada lift felt. Mitsubishi membuatnya lebih tipis dengan masukan dari pelanggannya. Bagi yang memperhatikan model sebelumnya, bagian ini terlihat sedikit aneh karena cetakannya terlalu jauh. Namun hal ini sudah diperbaiki pada rilis terbaru Xpander Cross. Jika kita pindah ke bagian interior, ada beberapa bagian yang diubah. Mulai dari setir baru, instrumen klaster 8 inci dan kini Xpander Cross juga memiliki wireless charger yang terletak di konsol tengah. Kekurangan New Xpander Cross 2022 adalah rem belakang masih menggunakan tromol. Anda benar jika menurut Anda di kategori low SUV, semua lini produk merek Jepang masih memiliki rem seperti itu di roda belakang. Namun, Xpander Cross seharusnya memiliki peluang untuk menjadi terobosan. Penggunaan rem cakram belakang memperkuat fitur utama mobil ini sebagai pilihan low slung SUV untuk konsumen petualang. Tampaknya terlalu naif menggunakan harga murah sebagai alasan. Pertama-tama, Xpander Cross bukanlah pilihan murah di kategori low SUV yang harganya melebihi 330 juta rupiah. Bicara segmen low-end SUV, Toyota membuktikannya dengan all-new Veloz yang kebetulan bermain di kisaran harga yang relevan. It don't matter where we go, it don't matter where we stay tonight, 'cause when I'm with you, yeah, I know everything. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Car 2 Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini.